Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJR Racing Tune Channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania semuanya, seperti sahabat kawan-kawan racing mania semuanya ketahui, banyak sekali motor yang sudah mengalami pemborapan, sudah mengalami setting tune up. Banyak sekali kejadian, banyak sekali kasus di sini ada yang mengalami ujung klep jeber, ujung klep jeber apa eh, alias jebeu, Jebeu oke. Nah, jadi kawan-kawan racing mania semuanya, di sini saya akan bereksperimen hasil dari pengalaman yang sudah saya lakukan di belakang. Sudah saya lakukan beberapa waktu ke belakang dan setiap saya setting pasti saya lakukan seperti ini. Jadi saya akan bereksperimen memperlihatkan cara-cara saya kepada kawan-kawan semua cara sepuh ujung klep agar tidak jeber apabila digunakan. Oke, okay, sahabat racing mania saksikan terus. Dan di sini ada bahan-bahan yang saya sediakan di sini adalah ada oli. Ini oli. Jangan lihat merek kawan-kawan, jangan lihat merek. Olinya bebas, olinya oli apa aja yang penting olinya oli masih bagus. Jangan oli kobok, jangan oli kobok. Oke. Okay. Oke, okay, kawan-kawan racing mania semuanya. Sekarang kita tuangkan dulu olinya supaya kawan-kawan bisa Uh, yakin ini adalah oli. Nah, ini adalah olinya, kawan-kawan. Nah, ini olinya. Kita tuangkan dulu di wadah. Kita siapkan wadah. Nah, oke. Okay. Kita lihat. Nah. Ini adalah oli. Oli baru. Oli yang masih grace. Oli yang masih mantap. Masih kinclong, kinclong, kinclong. Oke, okay, kita taruh dulu. Kemudian kita langsung ke proses. Prosesnya seperti apa? Kita langsung ke kompor. Di sini ada kompor, kawan-kawan. Kompornya kita nyalakan dulu. Nah, ini ada api. Oh, panas. Oke. Okay. Nah, ini di sini klepnya kita bakar. Jadi, klepnya ujung belakang, ujung belakang yang terkena kepada settingan atau pada setelan klep kita bakar sampai. Kondisinya memerah sampai kondisinya membara. Kita bakar di sini, ya, kawan-kawan. Sama, dua-duanya kita bakar, dua-duanya kita sepuh. Oke, kita tunggu beberapa waktu, kita tunggu beberapa saat sampai kondisi dari ujung klepnya membara memerah oke kawan-kawan semuanya saksikan terus dan ada trik-trik yang harus dilakukan apabila hasil sepuhnya atau untuk menjadikan hasil sepuh ini bagus tidak bisa sembarangan kawan-kawan langsung bakar langsung celung nggak bisa nanti kawan-kawan saksikan cara-cara eksperimen saya ini seperti apa oke saksikan terus videonya jangan sampai anda melek -like. jangan sampai anda kena belek oke Saksikan terus. Oke kawan-kawan racing mania, ini klepnya sudah kita bakar kurang lebih selama dua hari hehehe. <tuh> Enggak kawan-kawan, ini kita bakar sudah sekitaran 10 menit dan di situ kawan-kawan bisa lihat sepintas atau bisa lihat secara detail di situ ujung klepnya sudah memerah sudah memerah nah sekarang kita siapkan wadah ini dan caranya kawan-kawan bisa lihat nah di sini kita ambil klep dari pembakaran yang sudah memerah ini kemudian kita langsung olah kita langsung proses nah di sini ini sudah memerah langsung kita celupkan sud dicelupkan Oke, okay, kita diamkan kurang lebih selama hitungan 20 detik. Oke, okay, kita celupkan selama hitungan 20 detik. Kawan-kawan bisa hitung sendiri di sini. Oke, okay, setelah kita celupkan, lalu kita bakar secara perlahan dan dibakar agar kondisinya anget-anget kuku kawan-kawan agar anget-anget kuku dipegang saja di geol-geol gini agar Uh, pembakarannya sempurna, oke okay, kita geol-geol, kita geol-geol kurang lebih selama lima menit kita bakar sambil dipegang gini saja, oke okay, kawan-kawan saksikan terus nih, kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah setelah ini dibakar kurang lebih selama Ya, hitungan dalam hitungan segitu dalam hitungan yang tadi saya sebut kurang lebih selama 5 menit kita bakar seperti ini. Kemudian kita taruh langsung di dalam oli yang sekarang dan yang sekarang setelah kita bakar secara perlahan seperti ini, kita taruh langsung jangan diangkat lagi. Oke, kawan-kawan, langsung taruh. Nah, Itulah caranya kawan-kawan kita langsung proses yang satunya lagi. Ini yang satunya kita cus. Lalu kita hitung selama 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Oke, oh, salah hitung. Kita tunggu sampai hitungan kira-kira kurang lebih 20 20 hitungan 20 dalam hitungan yang ke-20 ini kemudian kita angkat dan kita bakar di secara perlahan lagi kita bakar secara di angin-angin bakarnya secara di gini-giniin saja nih kawan-kawan bisa lihat ya jangan ditaruh dibakar di gini-giniin saja ini dia hasilnya kawan-kawan. Kita lihat nanti seperti apa. Tunggu diamkan sampai keadaannya mendingin. Oke okay, kawan-kawan semuanya, ini dalam kondisinya sudah dingin kawan-kawan. Ini sudah dingin. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini sekarang hasilnya seperti apa nah ini dia kawan-kawan ini dia hasil dari sepuhnya kawan-kawan kawan-kawan bisa lihat di sini ujungnya sudah seperti berwarna baja gitu kawan-kawan nah di sini uh, ujung ini sudah kuat ujungnya kuat dan ini asli otomatis anti cember kalau bisa kan kawan-kawan gak -kawan, percaya silahkan kawan-kawan gigit saja heh salah 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 sorry sorry kawan-kawan coba saja kawan-kawan pasangin dan bandingkan dengan klep yang kawan-kawan enggak sepuh kuat mana, kuatan mana. Dan inilah eksperimen saya, inilah cara saya. Saya melakukan cara-cara ini adalah hasil dari pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Oke kawan-kawan semua, semoga tutorial eksperimen saya ini membantu dan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, salam gaspol.